Ukuran sebuah bilik berbentuk segi empat tepat pada lukisan berskala ialah 8 cm kali 5 cm. Contoh saya lukis bilik dia dalam bentuk segi empat tepat ataupun rectangle. Ni bilik yang dilukis tau. Panjang dia dalam 8 cm, 8 cm panjang, lebar dia adalah 5 cm. Dia bagi skala kat sini dalam bentuk nisbah, iaitu 1 nisbah 300,000. Hitung luas sebenar bilik tersebut dalam kilometer persegi. So daripada cm kita kena tukar jadi km lah. Tapi sekarang ni kita kena tengok nisbah yang dia bagi tu. 1 nisbah 300,000 kan? Okey, korang kena ingat ni betul-betul. Nisbah ni. Nombor yang dekat sebelah kiri tu sebenarnya dia adalah ukuran untuk lukisan berskala. Nombor yang dekat sebelah kanan ni pula adalah untuk ukuran objek. So sekarang ni dia nak kita cari apa? Dia nak kita cari luas. Kalau luas, formula dia apa? Panjang darab dengan lebar. Sekarang ni dia dah bagi dah panjang darab lebar. Tapi panjang dan lebar ni untuk lukisan berskala. Maksudnya panjang dan lebar ni yang dilukis. Yang panjang dan lebar yang sebenar tu yang kita nak cari. Bila kita dah dapat tahu panjang dia yang sebenar berapa, lebar dia yang sebenar berapa, barulah kita boleh cari luas tu berapa. So kita kena cari satu-satu dulu korang. Contoh kata kalau kita nak cari dia punya panjang. Okey, panjang yang dilukis ialah 8 cm kan? Okey, yang sebenar panjang dia berapa? Kita akan dapat dalam cm dululah, lepas tu baru kita tukar jadi km. Kalau 1 pergi ke 8 ni kena darab berapa? 1 darab 8 lah kan, dapat 8. So kalau 1 darab 8, 300,000 pun kena darab 8 jugalah. Sebab kalau kat sebelah kiri darab 8, sebelah kanan pun dia kena darab 8 jugalah. Kiranya untuk 1 tu nisbah dia untuk lukisan berskala tu kan, 1 tu bersamaan 8 panjang bilik yang dilukis tu. Faham tak? Kita nak tahu 8 cm panjang yang dilukis tu. Kalau yang sebenar dia, panjang sebenar dia berapa? Kita kena darab 8. 300,000 ni darab dengan 8. So kita dapat jawapan dia adalah 2,400,000. Ini panjang yang sebenarlah. Yang 8 tu yang dilukis. So sekarang ni, panjang yang sebenar ni, dia dalam cm tau korang. Kita nak tukar kepada kilometer. Okey, tak apa, kita salin dulu. Okey, luas dia, formula luas dia adalah panjang darab lebar kan. Okey, panjang sebenar ni kita dah dapat tapi dalam cm lah, 2,400,000. Sekarang ni kita nak tukar kepada kilometer. Cm kita nak tukar kepada km. So berapa? Berapa km? Kalau kita ingat balik formula dia, kalau km, kilometer, nak tukar kepada meter kan, kita kena darab 1,000, betul? Sebab 1 kilometer 1,000 meter. Kalau meter pula, nak tukar kepada sentimeter, kena darab dengan 100 sebab 1 meter 100 sentimeter. Okey, now kita terbalikkan pula, cm nak tukar kepada meter bahagi dengan 100. Meter nak tukar kepada kilometer bahagi dengan 1,000. Sekarang ni sentimeter nak tukar kepada kilometer, kita kena ambil dua-dua ni. Maksudnya kita kena bahagi dengan 100,000 sebab ada 5 kosong sini. So sekarang ni 2,400,000 cm tu nak tukar kepada kilometer, kita kena bahagi dengan 100,000. So dapat berapa guys? Yang ni potonglah 3 kosong atas, 3 kosong bawah. 2 kosong atas, 2 kosong bawah. So 24 bagi 1 dapat 24. 24 kilometer. Okay, sekarang ni kita nak darab dengan lebar pula. Okay, lebar kita tak tahu lagi. Sekarang ni lebar yang dilukis tu ialah 5 cm tau. 5. Itu yang dilukis. Okay, dia ikut nisbah yang dia bagi, skala yang dia bagi tu. Kiranya 1 tu yang dilukis tu bersamaan 5. So kita nak tahulah 1 darab berapa dapat 5. 1 darab dengan 5 lah. 1 darab 5 dapat 5. Okey, 300,000 darab berapa? 300,000 kena darab 5 juga. Sebab kalau sebelah kiri darab 5, sebelah kanan pun kena darab 5 juga.
So, 300,000 darab 5, korang akan dapat jawapan dia 1,500,000 tau. Ini adalah lebar sebenar bilik tu. Tapi dia dalam cm, cm kuasa 2. Lebar sebenar bilik tu ialah 1,500,000 cm dia sebab dia lebar. Kalau luas baru cm kuasa 2. Okey. So 1,500,000 tu korang kena bahagi dengan 100,000 sebab korang nak kena tukar daripada cm kepada km. Okey, macam biasa 30 atas 30 bawah potong-potong 20 atas 20 bawah 15 bahagi 1 dapat 15. 15 kilometer. So darab jelas sebab kita guna formula luas panjang darab lebar kan. So panjang dia dalam kilometer 24 km, lebar dia dalam kilometer 15 km. So panjang darab lebar 24 darab 15, dapat 360 km kuasa 2. So jawapan dia ialah C, cacing.